Jadi lampunya variasi seperti ini. Ini lampu utama dinyalakan jadi lebih terang. Ini bisa dekat, bisa jauh. Ini ada sennya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Modusop. Untuk kali ini ada Fiction Modif Supermoto. Ini kita review di pinggir jalan. Suasananya seperti ini. Basicnya sendiri ini Fiction ya. Udah modif body pakai punyanya CRF. Headlamp depan pakai KLX. Shock depan pakai upside down aftermarket. Tampilannya seperti ini. Untuk biaya modifnya ini kita kira-kira ya, kita coba hitung dari bodinya. Ini bodi jok sama tangki ini habis 2 juta. Kemudian untuk shock upside down ini 1,4 juta. Headlamp ini sama customnya habis 500.000. Kemudian stangnya ini dengan busanya ini 300.000. Kemudian kita lihat lagi secara detail. Ini untuk master remnya menggunakan RCB ya. Ini pakai yang besar. Dibanding orinya ini lebih besar, ini 14 mili jadi lebih bertenaga, lebih enteng ya. Untuk pistonnya lebih kuat. Ini juga ada voltmeter, jam, indikator. Kita lihat dari bagian belakang. Dari samping ya seperti ini. Ini untuk cover mesin, ini punyanya WR155. Harganya ini sekitar 180.000. Untuk pelek sendiri, ini pelek punyanya R15 versi 3. Depan belakang set ban ini 1,5 juta. Kita lihat dari sebelah sini. Ini untuk knalpot racing ya. Harga yang murah aja ini sekitar 400.000 knalpotnya. Bagian kaliper ini menggunakan model ala-ala Brembo. Harganya sekitar 250. Untuk swing arm-nya ini dapat bekas ya, harga sekitar 500 ribuan. Ini bagian covernya, ini punyanya WR155, ini saya pasang. Ini ada bawahnya, cuma belum saya pasang ya. Ini kasih cover pelindung knalpot biar nggak panas ya. Kadang kalau lupa kena kaki nanti sakit ya. Kalau pakai ini lebih aman. Untuk bodinya sendiri, ini basicnya CRF ya, bodinya CRF 150. Untuk bagian depan, kaliper Nissin monoblock jadi terlihat lebih sporty. Ini tinggal teman-teman total aja, tadi untuk harga-harganya sudah saya sebutkan. Coba kita hitung ya, jadi 2 juta, 3 juta,
juta setengah, 3.400.000, 3.400.000, 500, 3.900.000, 4.200.000 sama stang, sama ini 4.600.000. Kemudian ini 300-an 5 juta, 5.150.000, 5.400.000. Velg ban sekitar 7 juta, 7 juta sama knalpot 400, saat ini 500. Jadi ini sekitar untuk variasinya sekitar 7.500 habisnya ya. Jadi dari bodi, kemudian stang, master rem, headlamp, custom, shock upside down, velg, kaliper, depan belakang, per mesin, sekitar kurang lebih 7 juta ya. Jadi kalau mau modif seperti ini kurang lebih persiapkan 7 juta. Untuk tampilannya ini sudah sangat bagus menurut saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada yang mau diorder langsung aja chat di deskripsi. Sudah ada nomor WA ya, mau order yang mana bisa konsultasi dulu. Bisa juga lewat aplikasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Modif Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.